Alhamdulillah pagi ini pagi yang ke-13 Ramadan 1439 Hijriah. Kita masih tetap diberikan kesehatan, kesempatan, bimbingan, taufik, hidayah, kekuatan iman dan Islam sehingga kita bisa merangkakan kaki menuju rumah Allah ini, menunaikan kewajiban kita suatu berjamaah insyaallah dengan dilantar takfuran sampai waktu suruh. Seluruh rakyat daripada kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Lanjutnya selawat dan salam tak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita satu-satunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini tafakuran kita masih melanjutkan tafakuran pagi kemarin terkait dengan bagaimana kita bisa membina ukhuwah. Membina ukhuwah Pak, membina persatuan. Ukhuwah basyariyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah. Termasuk itu.
Bagaimana
Jadi belajarlah kita dari pembina ukhuwah ini, kita punya keyakinan, kita punya paham, yakini itu, jalankan itu, tapi kita di tengah-tengah umat ini, setiap umat, setiap golongan, setiap jamaah itu sudah punya dia kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dia lakukan, mungkin secara turun-temurun bahwa itu di dalam Islam silakan. Sebagai orang tua mau belajar lagi seperti yang tuntutan
Jadi harus jelas. Guru kita itu sananya ini ngomongnya begitu. Walaupun kalau orang awam nggak tahu siapa siapa, tapi yakin ya, yakin. Tidak pernah bahasa Indonesia. Sudah sulit begitu kalau dibatasi dengan apa yang dilakukan Nabi, yang tidak dilakukan Nabi, jadi kita.
Ini sudahlah pembahasan-pembahasan apapun kembali UUT ya. Tchau.